Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ganti baju dulu, bukannya apa-apa. Gue takut di luar sana masih ada tantip. Takutnya kita masih diciriin. Nah, ini pakai baju gue deh. Ini pakai baju lu deh. Masih cukup bang lu. Lu ganti baju belakang sana, no. Bener ya? Kamu mau anterin saya? Iya, bener iya, ya, Dita ya? Iya. Pino pasti senang kalau tahu saya yang buat kue ini untuk dia. Kalau terus-terusan saya di sini, saya nggak bisa ketemu sama yang Isak dong. Keluar aja, bosan di sini. Kayaknya enak ini. Berkurang. Tadi 6 kok sekarang tinggal 4. Apa? Hilang lagi, pasti ada yang ngambil ini. Tapi siapa ya? Bapak lihat anak saya pakai baju merah, orang yang gendut, umur 4 tahun. Itu anak saya tuh, Pak.
lari kemana lagi? Kamu pasti mau ke sini kan? Enggak, Pak. Ngaku! Enggak. Sekarang kamu ikut saya. Ayo, ikut. Dimas, lo kok jahat banget sih sama gue? Gue tahu dia semalam datang ke rumah, tapi kenapa lo bilang gue gak ada? Gue juga tahu, coklat yang lo makan sama bunga yang lo buang, itu semua dari Dimas. Harusnya lo tahu, lo gak berhak ambil sesuatu yang bukan milik lo. Pokoknya gue gak mau kejadian kayak gini kurang lagi. Aja sudah banyak masalah. Ternyata benar juga, untuk menjadi manusia yang baik memang susah sekali. Saya udah sampai tempat yang Isak. Kamu di mana ya yang Isak? Ada yang bisa saya bantu? Maaf, Ses, ada yang bisa saya bantu? Ada apa ya, Ses? Maaf, Ses, ada apa ya? Kamu lupa sama saya. Maaf, Ses, mungkin Ses salah orang. Saya tidak kenal sama Ses. Enggak ya, Isak. Ya, Isak nggak salah. Kita kan sering berbicara. Saya peri biru. Boleh nggak kalau saya melihat wujud kamu? Tidak mungkin, Ses peri biru. Benar ya, Isak? Saya peri biru. Maaf, Ses. Saya sangat sibuk. Saya tidak ada waktu untuk masalah seperti ini. Saya datang untuk kamu. Dasar orang enggak waras. Kamu siar kau bangga siar pedut. Sekarang ya. Sir, kau bangun, sir, lu kan tuh.
Oh, ternyata perubahan aku menjadi manusia cuma sia-sia. Segini aja pembalasan kamu yang Isak. Kalau tahu seperti ini, lebih baik aku tetap menjadi seorang peri. Lagian, bener juga kata Ratu Peri, jadi manusia itu sangat susah, hidup selalu punya masalah. Bagaimana saya harus meyakinkan Yang Isak ya? Lagian, saya sudah terlanjur jadi manusia, dan saya tidak bisa lagi menjadi seorang peri. Bisa ya memperlakukan kita seperti kemarin-kemarin, ha? Sekarang bapak kamu lagi tidak ada di sini, jadi saya berhak mengatur hidup kamu di rumah ini. Dan lo gak bakal bisa bilang lagi sama papa. Diam kamu. Boleh pergi, tapi bukan berarti mau bisa seenak yang ngukum Dinda. Kamu sudah berani ngelawan, ha? Dinda udah bilang kalau Dinda bukan Dinda yang dulu lagi. Lagian Mama sama Tika masih tinggal sini karena Dinda kan, Ma? Karena Dinda minta Papa buat maafin Mama. Ngapain di situ? Kok nggak pulang? Ayo pulang sana. Sir, kamu nggak serban tutup lagi. Ruangan ini mau dikunci. Iya, Pak. Kalau saja Yang Isak ada di sini, saya pasti nggak akan sedih seperti ini. Pino, Pri, kamu ngapain sih di sini? Kamu sendiri kan yang bilang kita harus menjaga lingkungan. Kamu ngapain mentik bunga ini? Iya, Pino. Kok setelah menjadi manusia, saya banyak melakukan kesalahan ya, Pino ya. Ternyata memang susah menjadi manusia yang benar, Pino. Tapi rencananya bunga ini buat apa, Pri? Buat ya Yang Isak dong. Pino, Pino. Ternyata saya udah jadi manusia, Yang Isak gak percaya saya ini peri biru. Saya kan udah melakukan semua ini karena saya mencintainya Yang Isak. Ih, sebel deh. Terus Pino, kalau misalnya Yang Isak gak mencintai saya gimana Pino? Ah, Pino sebel. Ini lagi kamu sebel. Bukannya nolongin saya, malah diem aja sih. Tenang aja, Pri. Saya punya ide. Emangnya ide kamu apa?
kamu ingat gak, Pri? Lukisan kamu yang pernah dibuat sama Pak Ishak. Ingat kan? Nah, lukisan itu bisa ngingetin Pak Ishak siapa kamu. Soalnya, wajah lukisan itu mirip banget sama kamu, ya kan? Kamu emang pinter, Pino. Yuk, yuk, kita sekarang pergi ke yang Ishak, yuk. Taruh dulu, Pri. Masa penampilan kamu kayak gini? Nanti Pak Ishak mana tertarik sama kamu. Terus gimana dong? Ya udah, kamu ikut saya kita belanja. Ya, saya beliin baju ya. Yuk. Bina, ini gimana? Jelek-jelek. Enggak. Ini? Enggak, Pri. Enggak. Sampai semua yang kita lakuin sama anak bodoh itu ketahuan sama papa. Tenang sayang, kali ini papa tidak akan tahu apa yang kita lakukan sama perempuan jelek itu. Tapi kita juga mesti cari cara lain untuk mengusir dia dari rumah ini. Rencana apa, Mah? Mungkin mama akan culik dia supaya dia tidak tinggal lagi di rumah ini. Atau mama akan bikin dia kecelakaan biar dia masuk rumah sakit. Ayo, Pri. Sebentar, Pino. Aku udah cantik belum? Udah, yuk. Aja mana? Oke. Kamu lagi. Ngapain kamu kesini? Saya sudah bilang, saya tidak kenal kamu. Yang Isa kan pernah ngelukis wajah perempuan. Itu saya. Sekarang saya sudah berubah menjadi manusia, Yang Isa. Dengar ya. Saya sudah bilang, saya tidak kenal kamu. Bino, cepat bawa perempuan ini keluar. Saya sedang sibuk. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.